kalian untuk mengobati rasa penasaran saya selama 4 tahun 10 bulan tinggal di sana. Inilah sebuah wahana kincir angin raksasa yang berada di sebuah atas, di atas bangunan hotel. Nah, kita, saya bersama Mas Muhammad Kim dari Busan dan Mas Lanting Juragan dari Cilacap atau Mas Canimin, dan itu adalah teman kita Erik. Ayo kita naik, Mas. Kita naik. Nah, ini bersama Erik. Tolong disusulkan bentar, saya tak ambil muka. Burung cendrawasi. Pikuk cendrawasi dari Asia. Satu orang 3.000, dua orang 5.000. Tuan tadi jam berapa tiket? Ini buat yang buat paus mana sih? Yang buat paus yang gambar apa ya? Yang gede. Gambar ini paus, ini paus. Nah, pemirsa, jauh di depan sana, di belakang Ulsan Goyong Sento. Ya, di belakang gedung Ulsan Goyong Sento. Itu adalah musola Babur Ma'ulsan, Ulsan Goyong Sento. Kita lihat Ulsan Goyong Sento. Nah, ini Ulsan Goyong Sento. Nah, di belakangnya adalah Masjid Babur Ma'ulsan. Dan saat ini saya berada di sebuah ketinggian, yaitu di lantai paling atas Lote Bekwacon atau Mall Lote. Anda lihat suasana lengang sore hari. Bagaimana itu keadaan teman-teman atau orang-orang Korea sedang menyeberang jalan? Ya, bisa kita lihat sistem dari traffic light-nya. Sistem traffic light-nya kita lihat semua berhenti. Ya, betul. Dan di bawah sini ada parkir mobil dan atas. Di seberang sana ada terminal bus Ulsan. Nah, di sekitar perkotaan terdapat bukit-bukit kecil. Iya, Anda lihat. Nah, nanti kita akan berusaha coba naik ke sana, naik ke atas untuk menaiki kincir air raksasa. Stukurik. Stukur. Oke, seberapa hebat, seberapa menantangnya, nanti kita akan naik ke sana bersama dengan teman-teman. Oke, sekian liputannya, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum.